Voli Putri Kepulauan Riau bahkan diri lolos ke babak semifinal pada Porwil Sumatera ke-11 di Provinsi Riau. Kepastian tersebut didapatkan setelah tim voli Kepri berhasil mengalahkan tim voli Bengkulu pada babak penyisihan grup Y. Tim voli Putri Kepulauan Riau berhasil menjadi runner-up grup Y setelah mengalahkan tim voli Bengkulu pada lanjutan cabur voli Pekan Olahraga Wilayah Sumatera ke-11 di Provinsi Riau. Pada pertandingan yang digelar di Gelanggang Olahraga Remaja Riau pada Kamis 9 November 2023, tim voli Putri Kepri menang 3 set langsung dengan skor 25-11, 25-8, dan 29-27. Atas hasil ini, tim voli Kepri berhak lolos ke babak selanjutnya dan akan bertemu dengan juara grup X pada semifinal. Karena tadi lapis kedua kita taruh udah 2-0, tapi ya kita antusias untuk menang, kita full tim lagi, akhirnya kita menang 3-0. Jadi untuk kedepannya masuk semifinal, kita kan lawan siapa? Lawan belum tahu nih, antara Pekanbaru, ya Riau, antara Riau sama Sumbar. Nah, gimana kekuatan mereka? Kalau mereka di atas rata-rata ya bagus, ya nggak ya. Perlu disepelekan lah, memang bagus lah mereka. Dengan kami lah harus persiapan ini. Kalau kesiapan dari teman adik-adik? Iya. Ya, alhamdulillah kita siapkan ya. Tidak, Pak, untuk semuanya, besok memang harus siapkan untuk semua menghadapi antara Sumbar dan Riau. Mereka belum main nih, dari Juara Pro sama Rantana. Nama Pucat? Nama. Tim voli putri Kepulauan Riau diharapkan dapat terus melaju hingga ke babak final, agar dapat menambah perolehan medali bagi kontingen Provinsi Kepulauan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Pekanbaru.